Selamat mencoba ya. Halo anak Indonesia, masih bersama dengan Pak Mulyadi di sini. Masih menggambar, terus menggambar, oke? Sekarang saya ada berada saya berada di kota, ya. Kota tua. Kota tua itu tempat berwisata melihat gedung-gedung tua yang ada di Jakarta. Oke, hari ini saya mau gambar apa ya? Hari ini saya akan menggambar becak dari huruf G. Kok bisa becak dari huruf G? Coba lihat. Pertama, oh ini buka dulu. Ya, sebentar. Saya akan bikin huruf G-nya dulu. Ini ada huruf G kan? G besar. Ini udah jadi guys, misalnya kita tandain di sini, kita buat lingkaran sebagai roda dari becak. Oke. Nah, ini udah. Sekarang ini belakangnya ya. Kasih tanda. Habis gitu baru kita kasih bannya. Terus kita buat jari-jarinya. Dah. Ada yang nempel nih. Sekarang yang ini. Ini ya guys. Oke. Okay. Iya. Nah, ini sudah jadi becaknya, tinggal digabung pakai ya. Ke sini. Oke. Okay. Sekarang bangku. Ya. Sekarang kita buat ini, tarik aja sini. Ya. Kalau mau bikin orang lagi ini naik bisa. Sama anak kecil mungkin. Kalau mau bikin abangnya juga bisa. Di sini kasih dulu. Ini ya. Ini kepalanya di sini. Oke. Sekarang ini tentu ada kakinya dong ya. Nah, bagian sini jangan lupa dihapus ya, karena saya menggunakan spidol tentu tidak bisa dihapus ya. Kalau nggak bisa dihapus, dia diwarnain aja. Oke. Ya. Ya, ini becak dari huruf G ya. Pasti kalian bisa. Selamat mencoba ya. Ini ada di kota tua. Oke. Okay.